Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur menyiagakan puluhan relawan di sepanjang pantai usai BMKG mengeluarkan peringatan terkait gelombang tinggi di perairan pantai selatan Jawa Barat. Sekadar diketahui, BMKG memperingatkan bahwa gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter berpotensi terjadi di perairan Samudera Hindia Selatan atau pantai selatan Jawa. Di Jawa Barat, gelombang tinggi ini berpotensi terjadi di perairan selatan Sukabumi, Cianjur, Garut, Tasikmalaya, dan Pangandaran. Dalam keterangannya, BMKG juga menjelaskan soal kecepatan angin. Pola angin di wilayah Indonesia bagian utara dominan bergerak dari Tenggara Barat Daya dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 20 knot. Sedangkan di wilayah Indonesia bagian selatan, dominan bergerak dari timur tenggara dengan kecepatan angin berkisar 5 sampai 25 knot. Peringatan dini gelombang tinggi di wilayah perairan pantai selatan Jawa itu berlaku pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sekretaris BPBD Kabupaten Cianjur Rudi Labis mengatakan, dengan adanya peringatan dari BMKG, pihaknya langsung menginstruksikan pada relawan yang tergabung dalam relawan tangguh bencana Retana untuk bersiaga. Kami minta para relawan untuk bersiaga 24 jam, kata dia saat dihubungi melalui telepon seluler. Menurutnya total ada 50 retana yang bertugas di sepanjang 70 km pantai selatan Cianjur yang disiagakan. Kami siagakan relawan dari Kecamatan Agrabinta hingga Cidaun, kata dia. Rudi menambahkan para relawan tersebut akan melakukan antisipasi dini jika gelombang tinggi dinilai membahayakan. Para nelayan pun akan diberi imbauan untuk tidak melaut sementara waktu. Relawan sudah dibekali soal mitigasi bencana dan antisipasi dini. Mereka akan bergerak jika gelombang tinggi dinilai membahayakan, pungkasnya. Guna memantau dampak gelombang tinggi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, menyiagakan sekitar 100 relawan di 3 wilayah kecamatan di kawasan Pantai Selatan hingga beberapa hari ke depan. Dilansir dari Antara News, menurut Sekretaris BPBD Cianjur Rudi Wibowo di Cianjur, Rabu, anggota relawan tangguh bencana Retana ditugasi memantau kondisi gelombang serta mencegah nelayan dan wisatawan mendekati kawasan pantai saat gelombang tinggi datang. Laporan yang kami dapat hari ini gelombang tinggi melanda Pantai Jayanti di Kecamatan Cidaun, Pantai Serek dan Apra di Kecamatan Sindang Barang, dan Pantai Lugina di Kecamatan Agrabinta. Ketinggian gelombang mencapai 5 meter, katanya. Dia mengatakan bahwa warga dan nelayan yang tinggal di sekitar kawasan pantai sudah diimbau agar segera mengungsi jika air laut sampai meluap ke daratan. Rudi menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca ekstrim dan gelombang tinggi bisa datang dalam beberapa hari ke depan. Di pantai selatan tidak berisiko terjadi tsunami, namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Warga, terutama nelayan, sudah jeli membaca tanda alam dan diminta segera mengungsi ketika melihat tanda alam akan terjadinya bencana, katanya. Seorang nelayan di kawasan Pantai Serek di Kecamatan Sindang Barang, Rahmat Effendi, mengatakan bahwa dalam sepekan terakhir nelayan berhenti melaut. Hanya mencari ikan di daerah pinggiran perairan menggunakan jaring karena kondisi cuaca tidak mendukung. Hari ini gelombang yang terjadi cukup tinggi, mencapai 5 meter, sehingga rentan terjadi kecelakaan laut. Tidak ada nelayan yang berani melaut. Cuaca seperti ini merupakan siklus tahunan, sehingga selalu diwaspadai nelayan dan warga di pesisir, katanya. Sebelumnya Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut potensi bencana hidrometeorologi meningkat pada bulan Juli hingga September tahun 2022. Potensi bencana juga semakin meningkat pada periode Juli, Agustus dan mungkin awal September nanti kita akan ada pergeseran, di mana pada waktu yang bersamaan kita akan mengalami baik itu hidrometeorologi basah, banjir-banjir bandang tanah longsor, sekaligus juga hidrometeorologi kering, kebakaran hutan dan kekeringan, ujar pelaksana tugas Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam disaster briefing daring diikuti di Jakarta. Potensi tersebut,
Kata Abdul, sudah mulai terlihat dari data BNPB. Sebelumnya frekuensi banjir masih lebih besar daripada kebakaran hutan kekeringan. Justru di minggu ini mulai bergeser dengan frekuensi kejadian kebakaran hutan lebih sering daripada banjir. Masyarakat diminta tetap siaga dan waspada di daerah-daerah yang rawan kebakaran hutan, juga pada daerah-daerah yang rawan banjir. BNPB secara frekuentatif atau secara berkala mengirimkan pesan-pesan kesiapsiagaan peringatan dini dan upaya-upaya mitigasi yang harus dilakukan kepada pemerintah daerah. Namun Abdul mengatakan hal yang paling penting sebenarnya adalah kesiapsiagaan masyarakat. Misalnya pada masyarakat yang berada di sepanjang aliran sungai, atau masyarakat yang bertempat tinggal di daerah-daerah yang dekat dengan tebing. Dengan kecuraman yang tinggi, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat, menyiagakan sekitar 100 relawan di 3 wilayah kecamatan di kawasan Pantai Selatan hingga beberapa hari ke depan guna memantau dampak gelombang tinggi. Menurut Sekretaris BPBD Cianjur Rudi Wibowo, anggota relawan tangguh bencana Retana ditugasi memantau kondisi gelombang serta mencegah nelayan dan wisatawan mendekati kawasan pantai saat gelombang tinggi datang. Laporan yang kami dapat hari ini gelombang tinggi melanda Pantai Jayanti di Kecamatan Cidaun, Pantai Serek dan Apra di Kecamatan Sindang Barang, dan Pantai Lugina di Kecamatan Agrabinta. Ketinggian gelombang mencapai 5 meter, kata Rudi. Dia mengatakan bahwa warga dan nelayan yang tinggal di sekitar kawasan pantai sudah diimbau agar segera mengungsi jika air laut sampai meluap ke daratan. Rudi menekankan pentingnya peningkatan kesiapsiagaan mengingat Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memperkirakan cuaca ekstrim dan gelombang tinggi bisa datang dalam beberapa hari ke depan. Di pantai selatan tidak berisiko terjadi tsunami, namun kewaspadaan tetap harus ditingkatkan.